Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik, tempat kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Salam tumbuh lestari. Yang lanjutin siapa? Hari ini kita masih di Seputaran Menir, ketemu lagi sama Sister Flori, sama Kang Aldo dan Teh Rani. Nah, obrolannya apa aja nanti sama Mas Ari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you supportnya. Yuk Mas Ari lanjutin. Oke, okay. Lanjut kabur, sama kabur, Kang Aldo kabur. Sana dulu. Kita ditinggal berdua. Ditinggal berdua. Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Oke, teman ngulik, sekarang saya udah berhadap dengan Mas Aldo atau Kang Aldo, iya. Pemilik dari Sister Floris. Jangan lupa buat subscribe di Ruang Ngulik dan follow di Sister Floris @.bogor. .bgr di Instagram. Jadi teman ngulik bisa mampir ke sini langsung dapetin diskon 10%. Di luar diskon lain yang lain itu. Oh, di luar diskon yang lain. Ini Kang Aldo udah dapat bocoran, keren banget. Tapi gini loh. Ini teman ngulik kita karena jaraknya agak pendek, kita tetap pakai masker. Kang Aldo pakai masker, pakai wig, saya belum pakai wig. Nah, teman ngulik saya kita lagi tahan. Mau bahas beberapa tanaman yang aneh sebetulnya, nanti kita lihat tanaman apa aja. Soalnya saya lihat ada beberapa tanaman yang baru muncul di Sister Floris dan yeah, kita mau angkat. Dan katanya, bocorannya, nanti yang gongnya adalah cuma ada di Sister Floris ya? Untuk saat ini. Baru di kita. Oh, baru di kita. Keren kan? Berarti cepet-cepet kesini. Kapan aja Kang Aldo? Apaan aja yang kita punya? Kita ada banyak yang bisa dilihat ya. Ini. Nah, apaan? Yang baru ada di kita aja, satu, mohon maaf itu di belakang ya. Mana? Itu, yang ini. Maaf. Oh ini? Ya. Homalomena army. Ini namanya Homalomena army. Apa? Homalomena army. Homalomena army. Ini bukan keladi ya? Ini jenisnya Homalomena kan, Homalomena. Homalomena itu ya. Bukan keladi ya, Homalomena bukan keladi. Ini ada satu lagi, betul ya? Ini sama. Sama. Kalau ini Homalomena. Ya. Ini Homalomena, Homalomena army. Ini army. Salah ini. Oh ini salah. Contekannya salah, teman-teman. Contekannya salah. Hati-hati. Bukan keladi. Kalau ini baru tua-tua keladi. Keladi, betul. Jadi ini sampai saat ini yang saya tahu baru di tempat kita yang ada Homalomena army ini. Baru ada di Sister Flores Homalomena army. Ini asalnya dari? Ini jangan bilang dari situ tadi ya. Iya. Terbilang dari situ. Dari bawah itu. Jadi Homalomena army ini ada yang bilang ini dari Kalimantan juga. Kalimantan. Ada juga katanya dari Sulawesi. Sulawesi Kalimantan, Sulawesi. Bukan Sumatera juga ya berarti bukan. Ya. Oke. Okay. Tanaman ini juga memang sekarang itu lagi booming ya tanaman ini. Oh. Sebenarnya menurut teman-teman yang lain katanya tanaman ini dulu sempat booming juga. Dulu sempat booming. Oh. Entah kenapa dia surut lagi. Turun lagi mungkin karena tanamannya habis mungkin ya. Oke. Okay. Dari kembang biakan. Hmm. Nah, baru sekarang ini booming lagi ini. Emang susah untuk di Susah. Oh. Susah. Untuk ini pun susah. Susah, cuy. Jadi unik, mending, unik, cari aja di Sister Floris lah, diskon 10%. Diskon di luar diskon yang lain. Iya. Karena kalau beli di kita, belanja di kita, berkahnya juga dapat. Amin.
ini harganya berapa, ngomongin harga? Ini walaupun ada beberapa yang nyari, dan ada juga yang menjual tapi bukan di daerah sini, di tempat lain, itu ngejual hampir 250.000. 250.000 satu rumpun gini? Satu maksudnya rumpun, tapi jumlah daunnya paling banyak 3. Oh, ini mau 4. Ini mau 4. Ini mau 4, teman-teman. Ini yang disebut kalau ada vloggeran masalah tanaman bilang OTW 4 daun nih, begini berarti dia. Ya. Ada satu yang mau tumbuh lagi. Iya. Nah, kayak ini kan ini udah 5 daun. Ah, 5. Iya, betul. Nah, mungkin saya nggak tahu kalau di tempat lain yang di luar sini ya, itu mungkin ada yang menjual lebih dari 250.000 ya. Saya tahu 250.000 itu mereka menjual dengan 3 daun. 3 daun. Nah, di kita dengan jumlah tetap jumlah yang banyak seperti ini, kita hanya jual 120.000. Itu udah hampir diskon 50% dari harga jual di luar. Iya. Masih diskon lagi? 10%. 10%. Tetap. 10%. Tetap diskon 10%. Pulang lewat mana, Mas? 10%. Follow Sister Floris, subscribe Ruang Lik. Habis lagi 12.000 lagi. 120.000 ya? 120.000. Tapi ingat ya teman-teman, ini stoknya dikit. Tinggal berapa? Ya, kita kemarin turunin hampir 300. Ya, sekarang tinggal sisanya bisa dilihat. Paling kita cuma punya 3 lagi nih. Iya, 1, 2. Dan ini pun yang satu aja sudah di-booking sama orang. Oh. Jadi tinggal 2 yang pasti kita ready-nya. Oke. Okay. Semua udah di-booking. Oke. Ini berarti yang aneh. Kita taruh sini. Ya. Saya lihat kemarin ada yang lebih aneh lagi. Ada yang aneh. Ada yang lebih aneh lagi. Apaan, Kang? Ada tanamannya besar, bentuknya besar. Di atasnya putih-putih. Unik banget itu. Ini gara-gara udah meninggalkan dunia hitam dari kelas 6 SD ya, teman-teman. Mau bercanda. Jadi kita punya tanaman yang unik nih, Mas. Ini Mas. Ini lagi. Oh, ini yang gede, ini yang gede, ini yang gede. Ini yang gede. Ini namanya Borneosis. Borneosis jenisnya? Jenisnya ini. Alokasia? Alokasia. Bukan. Alokasia. Alokasia Borneosis ini masih sangat langka. Dan konon kabarnya yang baru punya Sister Floris. Ya. Sampai saat ini kita baru tahu bahwa yang punya baru di kita. Mungkin saya nggak tahu ke depan ya, mungkin yang lain belum punya gitu. Tapi yang pasti saat ini untuk di wilayah Bogor kita yang baru punya. Oke, wilayah Bogor dan sekitarnya Sister Floris. Apa anehnya? Nah, saya jelasin dulu bahwa ini asal dari mana. Oh, boleh. Nah, ini penting. Oh, penting. Bukan dari sini kan ya? Bukan. Saya mau ngomong jujur aja. Dosa asalnya. Jadi kalau kita lihat daunnya kan ini unik banget ya begini ya. Tapi nanti ada keunikan yang akan saya jelasin sedikit. Yang pasti dari nama tanamannya kita udah tahu Borneosis. Pasti udah tahu bahwa ini datang dari Bandung. Ya. Mohonlah. Sebenarnya ini dari namanya Borneosis, berarti bukan dari Bandung, tapi dari Borneo. Dari Borneo ya, teman-teman Borneo. Ya. Borneo itu Cimahi. Ya. Jadi saya lebih suka sebenarnya kalau saya boleh ngasih nama, ini lebih suka dinamain Reverse. Reverse. Ah, Reverse. Jadi Reverse balik. Nah, balik. Oh. Kenapa saya harus nyebut begitu? Kan tanaman ini pada saat kita kalau kata Sunda mah di-resep. Itu balik lagi kembali seperti semula. Oh, jadi reverse dia balik lagi. Balik lagi. Oh, jadi Kang Aldo namain sendiri kayaknya. Alokasia reverse. Gitu. Contohin nanti. Contohin boleh. Okay. Ini kan ini yang masih utuh nih, ya. Ini yang masih utuh. Ini saya kasih lihat dulu nih, ini. Oke. Okay. Okay. Nah, ini kan yang masih hijau ya, masih bagus lah gitu namanya. Ini kalau kita rusak, biasanya kalau seperti ini, saya deg-degan juga ini ngebuka, takut rusak beneran. Lihat. Ih, balik lagi? Dia balik lagi. Reverse? Plastik kali belakangnya. Enggak, cuman ini emang di bawahnya ada tulisan. Made in China? Made in China. Nih, kalau saya boleh nggak yang remes ya? Boleh, boleh. Jangan pakai tenaga dalam. Ini. Rusak, bayar. Belum ngomongin harga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bener nih, saya remes nih. Saya buka ya. Iya lo, kayak plastik lo. Iya lo, balik lagi. Bener kan, bukan. Sekali lagi ya. Gini mainan. Nih. Saya buka. Orang bahagia. Tuh.
sekali lagi mas. Enggak, udah. Ntar yang ketiga hancur aja. Saya kena. By the way, for your info, saya udah punya satu sebenarnya. Jadi udah duluan ya. Udah booking dari Kang Aldo. Nah ini kan yang masih segar ya. Mm-hmm. Saya punya yang udah kita potong. Oke. Okay. Daunnya menguning. Yang udah nggak segar, berarti yang udah nggak ke tanah ya? Udah nggak ke tanah. Okay. Biasanya kan udahlah dia busuk, hancur gitu. Saya punya. Nah ini saya taruh dulu ya. Ya. Ah ini bedanya. Ini beda tuh. Ini udah mati. Nah, ini kan udah mati. Ini, nah, ya kan? Ini udah mati yang warna kuning. Saya hancurkan yang kuning ini. Dia tetap balik lagi. Dia tidak robek. Aneh ya. Ini unik. Ini juga baru di sini ya. Jadi ada tulisannya Made in Taiwan ya. Made in Taiwan. Jadi tanaman ini yang satu-satunya yang pada saat kita riset begini, walaupun dia ini udah busuk, dibuka dia tetap balik lagi reverse. Aneh ya. Alocasia borneosis reverse versi Kang Aldo. Ya. Saya kalau boleh ngasih nama Aldo reverse. Aldo reverse, Alocasia Aldo reverse. Jadi cuma ini, ada di sini. Ya. Saat ini untuk sementara baru hanya ada di Super Floris Bogor ya. Untuk teman-teman Bogor. Kita lagi ada syuting tapi ada tamu nih banyak banget yang ngeliatin kita. Oh. Mau lihat Bu silakan masuk kalau penasaran. Ayo enggak apa-apa. Ayo masuk Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa dari sini aja Bu. Penasaran. Nah, ini kita lagi nih. Kalau Ibu penasaran, teman ngulik ini tanpa rekayasa. Benar ya Bu tanpa rekayasa ya? Oke, ini kalau Ibu mau remes silakan. Pakai hati tapi ya Bu ya. Jangan meremas hati suami. Waduh. Apa dong ini? Namanya borneosis alocasia, jenis alocasia. Kalimantan ya? Kalimantan. Belum punya nih saya. Nah, yang tadi saya udah sebutin bahwa namanya borneosis berarti ini dari Bandung. Dari Bandung. keren nih saya belum. Ya. Ini yang dua daun. Jadi daun ini yang sementara ini alhamdulillah baru di kita yang ada. Baru di kita. Ini belum nih. Sudah sold. Bukan, maksudnya dengan kondisi Bogor kan biasanya kan kalau masuk barang itu kita kan harus penyesuaian dengan udara dulu nih. Biasanya kalau kita nggak benar-benar menjaganya kan jadi busuk. Nah kali ini sudah berapa lama? Nah ini di sini ada sekitar 1 minggu lebih. Ini dadakan nih teman-teman, jadi nggak pakai mic ibunya. Nggak apa-apa Bu. Ya. Yang baju birunya boleh duduk dan nggak apa-apa. Nggak potong kepalanya. Sini aja Bu. Nggak apa-apa Bu. Silakan. Ya. Iya, ini bagus ini. Saya ini juga unik banget Bu. Apa koleksi alokasi juga. Oh gitu. Nah, ini belum punya nih. Belum punya Ibu ya? Ini kan yang masih menempel ke tanah ya. Mm. Kalau menempel ke tanah kan dia masih hijau. Kita riset begini dia balik lagi. Oh, balik lagi Bu. Dia enggak robek. Kalau Ibu lihat di bawah. Tapi akarnya udah sehat belum nih? Sehat. Nah, ini kan yang udah mati nih, saya gunting barusan. Biasanya kan kalau yang udah mati ini hancur biasanya gitu kan. Yeah. Ini udah 2 hari. Saya ginikan aja dia tetap balik lagi. Keren ini. Mama. Ah, kita belum ngomongin harga dari tadi. Tapi yang jelas, Ibu nanti masuk ke sisterflores.bgr. Iya. Ini kita ada di kontennya Ruang Ngulik, Bu, di YouTube. Ibu follow di sisterflores dan jangan lupa subscribe di Ruang Ngulik. Nanti dapat diskon. Iya, kasih diskon ya. Diskon. Jadi ada tambahan diskon. Tambahan diskon kalau saya beli nih hari ini. Iya. Iya, Bu. Tapi kan belum disebut harganya. Nah, sekarang kalau Kang Aldo mau sebut harga boleh silakan. Iya, berketahuan diskonnya. Jangan sampai nanti udah ini tanpa rekayasa ini baru dibuka sekali ini. Diskonnya ini gitu. Nah, jadi ini kan ada bermacam-macam ya. Ada yang banyak, ada yang kecil. Jadi deg-degan saya ngomongin harganya. Jadi ini harganya ya segitu, Bu. Berapa? Oh, belum sebutin dong saya. Oh, 200.000, beli sama saya 200.000, kita pulang. Berapa ini? Kita jualnya? Biarin buat Bunda spesial untuk hari ini. Ini itu ada ceramen daun banyak, Bu. Perasaan saya harganya lebih mahal dari itu dapat. Jadi ini spesial karena ini spesial. Karena udah dapat diskon khusus langsung pada saat kita live di YouTube-nya Ruang Ngulik gitu. Jadi spesial banget itu. Tapi ini beda-beda harganya ini. Beda-beda. Yang paling mahal yang mana?
Ibu pengen yang mahal yang mana? Ini aneh kan? Maksudnya bukan aneh, masalah harga kan, kalau kita lihat bunga apalagi ya, alokasi ya, kita carinya yang paling segar. Betul. Jadi nggak mesti harus banyak daun ya, yang saya tahu. Kayak tapi ini justru yang paling segar, walaupun hanya satu daun, paling segar itu yang paling bagus. Betul. Biasa. Yang ini berapa Bu? Ini jangan Bu, ini punya saya. Ini punya saya aja. Nah, ini boleh nggak saya tambah 25.000? Ini punya saya. Itu dari booking. Kalau mau tambah 25.000, kita yang nego. Kita yang nego. Nah ini kayak ini kan ada satu yang kelihatannya kurang sehat. Ya kurang sehat. Ini karena memang ini ada bukan hanya satu pohon ini. Kalau yang ini khusus yang ini ya. Ini ada. Ini bonggolnya beda. Ya ini ada 2 atau 3 bonggol. Di dalam. Nah. Kalau saya bilang mah paling yang paling segar itu adalah ini. 2 ini ya Bu. Ya. Jadi Ibu ambil 2. Gitu. Boleh satu saya ambil. Ya. Jadi ini sekarang lagi. Tergantung penjual, menu penjual mana yang paling bagus antara ini. Semuanya bagus ya Allah, cuman saya bilang memang betul pada saat kita memilih tanaman itu salah satu ciri khas bahwa tanaman itu sehat itu dia dalam keadaan segar. Dalam keadaan ini bukan segar. Berarti tidak sehat, tapi ada satu yang lemas karena memang dia bonggolnya berbeda, terpisah. Oh, bonggol terpisah. Ini ada beberapa bonggol tuh terlihat. Oh iya. Nah ini kesini, ini kesini. Oh iya 2 bonggol. Jadi dia 2 bonggol. Kalau ini gitu. Kayaknya segar nih 3. Ya, gitu. Hanya satu ini nih. Gitu. Ayo Ci, mau Ci? Mumpung ada nih Ci, tinggal 1, 2, 3. Ya itu jangan. Jadi yang ini berapa? Yang ini berapa dong? Ya? Ini berapa? Ini berapa? Ini ada nih. Gak usah nunggu flash sale besok lah. Ini ada lagi. Nah ini bagus nih. Ya. Ini bagus nih. Jadi kalau harga nanti kita hitung lagi di belakang. Agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Dan setiap pembelian di sini gratis pot yang dipakainya. Ya iyalah. Kalau berudulan ya. Gitu. Jadi gitu Mas. Ya. Mas ya. Oke, terima kasih banyak. Bu, Mas sekalian ya. Kita close ya Bu ya hari ini. Ya. Teman ngulik luar biasanya. Siapa? Oh iya dari Ibu siapa dengan Ibu siapa? Cici. Cici siapa? Saya Helen. Cici Helen dari mana, Ci? Bogor. Oh, Bogor, Ibu. Saya Bu Ati. Bu Ati Bogor juga. Bogor juga. Teman ngulik ternyata tamu-tamunya dari Bogor. Iya. Jadi buat teman ngulik yang di luar Bogor dan sekitarnya, yuk buruan ke Sister Floris. Dijamin. Bunga di sini itu kalau kita bawa pulang itu tidak akan mengecewakan karena saya sudah sering beli di sini. Dipromoin lagi keren. Ya, itu mah benar. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ya. Thank you ya. Dah. Ya.